Sore. Mau tanya apa? Sudah mampir ke Busy Cafe. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu, Pak. Terkait saya nonton debat semalam, saya mau minta maaf kalau enggak semua anak muda di Indonesia kayak gitu, Pak. Bagus kamu. Jujur kamu. Anak muda yang yang berintegritas masa tapi, depan. Tapi gitu. Saya pikir Pak Mahfud juga pandai menggunakan bahasa anak muda ini. Rugi dong. lagi populer. Rugi dong. Isunya kan soal etika, Pak. Ketika banyak di netizen juga komentarnya dari aspek termasuk juga Caimin kan semalam juga against soal. Tapi pandangan Bapak sendiri terkait proses kemarin ya anak muda bisa sampai ke cawapres itu gimana Bapak pandangannya? Semua masyarakat tahu ya, kita baca putusanan aja, baca putusannya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatakan itu melalui proses pelanggaran etik, pelanggaran berat etika di dalam peradilan, itu putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selebihnya, karena hukum itu begini, putusan pengadilan yang sudah diketokkan dan inkrah itu tidak bisa dibatalkan oleh peristiwa apapun. Kalau peristiwa yang mendahului itu salah, kalau di hukum pidana namanya ada PK, tapi dalam hukum MK itu yang salah itu aja yang ditangkap atau dijatuhi sanksi. Dan itu udah banyak kan, hakim MK sekarang dua di penjara, yang ini dipecat. Kan gitu kan, nah itu aja, jadi dia nggak apa-apa, dia secara yuridis formal atau formalitas udah memenuhi syarat, kita tidak bisa lagi mengutik-utik syarat administratifnya. Tapi publik ngerti nggak sih Pak, ini, karena kan nanti jangan-jangan kita milih karena kita nggak, publik nggak ngerti sebetulnya permasalahan. Publik di tingkat bawah banyak yang belum ngerti konon ya, sampai tahap tertentu. Tapi konon ini sudah merembes, sudah lebih dari 60%. Semakin hari semakin banyak hari yang mulai paham. Merembes ke bawah, sudah lebih dari 60% orang ngerti. Dulu ketika orang tidak peduli itu, yang ngerti hanya tingkat elit lah, kayak kita-kita ini. Cuma berapa persen. Sekarang konon tingkat kecepatannya berbeda ya? Iya. Tapi saya kira munculnya sindiran-sindiran masyarakat itu semakin banyak kan? Semakin. Ada Samsul, ada Samsul. Ada Primo Sayur. Kalau Samsul itu apa sih? Asam sulfat. Asam sulfat. Tapi itu kreatif. Netizen itu kreatif ya, lebih kreatif dari kita ya. Lebih cepat ternyata. Cepat sekali. Dan melihat persaingan sekarang, Pak, kan bahkan presiden aja ternyata ikut joget, Pak. Nah, gimana tuh? Obrolan di kabinet agak awkward nggak tuh, Pak? Karena ngelihat kalau tendensinya ikut joget di dalam acara-acara biasa, misalnya di istana sedang ada tamu seniman, joget kan udah biasa. Tapi ke dalam konteks bisa ditafsirkan sebagai bagian dari kampanye, itu juga melanggar, sekurang-kurangnya melanggar etika pemerintahan. Tapi kita mau apa? Kamu kan bukan presiden, paling cuma bilang gitu aja, grundel kan. Tapi rakyat yang punya hati nurani tentu pada saatnya akan bersikap. Tapi dengan simbol-simbol tadi ada kekhawatiran nggak, Pak? Kan kompetisinya jadi agak timpang tuh. Memang, ada kekhawatiran nggak, Pak? Memang agak timpang. Makanya saya menyerukan kepada rakyat Indonesia agar pada saatnya nanti memberi pengadilan yang tegas untuk menentukan pemimpin yang benar berdasar hati nurani. Gitu ya, karena kalau kita tidak berani menampakkan atau mengeluarkan sikap sesuai hati nurani di tempat dan waktu yang tepat, yaitu kita sendiri yang rugi. Gitu. Saya masih percaya akan terjadi saatnya rakyat akan menyatakan sikapnya sesuai dengan tuntutan hati nuraninya untuk menjaga bangsa dan negara kita ini. Saya percaya itu. Tapi saya juga gelisah, Pak, kalau buka sosmed gitu. Saya gelisah kalau lagi lihat sosmed, ternyata ada sejumlah, saya nggak tahu ini benar atau enggak, dibenarkan atau enggak, sejumlah menteri yang ikut kampanye juga, bahkan bikinin event gitu ya, untuk memfasilitasi kubu sebelah untuk berkampanye. Apakah sebenarnya disah, itu diperbolehkan menteri juga ikut kampanye?
Kamu keliru kalau mengatakan saya tidak tahu ini benar atau tidak. Oh, itu sudah terlihat kok tadi malam misalnya ada Bahlil, ada Menteri BUMN Erick Thohir. Yeah. Itu sudah duduk di bagian tim kampanye nasional. Saya tidak tahu apakah mereka itu cuti atau sudah minta izin ke presiden. Kalau minta izin ke presiden untuk itu kan hanya kontestan ya, anggota DPR, pimpinan partai karena partainya kontestan atau calon seperti saya gitu. Tapi kalau menteri biasa yang tidak ada kaitannya dengan kontestasi pemilu mestinya enggak boleh. Tapi enggak tahu nanti biar dijelaskan sendirilah. Ya. Mestinya enggak boleh dong seperti ada yang mengatakan hilirisasi sangat tergantung pada hulunya. Hulunya. Kalau hulunya sudah melanggar etik di bawah, semuanya akan melanggar etik ke bawah. Iya, ya, Pak, itulah. Ya, Pak, ya. Silakan diminum dulu. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau saya sih berdoa semoga siapapun presidennya, yang penting wapresnya Bapak. Ya. Gitu aja. Ya, silakan ya, Pak. Terima kasih doanya ya. Siap. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Amin. Sukses ya, Pak. Ya. Yuk. Ya.